Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Somad kemana aja? Ustaz Somad di mana aja? Ikuti Hi Guys Official. Subscribe, like and share, comment. Assalamualaikum guys. Kami sekarang menuju ke kuburannya salah satu tokoh Sumatera Utara, Pak Haji Anif. Beliau lumayan dalam sejarah kehidupan, perjalanan sejarah kehidupannya, banyak kisah yang sudah ditorehnya, sehingga wajar kemudian ketika masyarakat di Sumatera Utara mengagumi, menghargai beliau. Bersama Tuan Guru, kami ingin bersembang, berziarah ke makamnya yang beberapa waktu lalu sudah mendahului kita bersama. Ayo kita ikuti perjalanannya. Alhamdulillah, kami sampai di pemakaman Haji Anif. Haji Anif yang merupakan ayahanda dari Bang Ijek, Wakil Gubernur Sumatera Utara. Makam beliau berada di depan masjid yang beliau bangun. Ilah.
Ustaz tadi baru siap ziarah ke makam Haji Hanif. Haji Hanif saya. Gimana kesan Ustaz terhadap Haji Hanif? Saya mengenal beliau dari sejak sekolah di Medan tahun 1990. Waktu itu saya sekolah di Mu'allimin. Tapi mengenalnya dari media, melihat di majalah, di koran Waspada, bahwa ada orang Medan berburu ke Afrika, menembak. Kita kan waktu itu masih bangga melihat, hebatnya orang Medan nih. Lalu kemudian, udah berlalu begitu saja. Saya pun sampai akhirnya jumpa lagi tahun 2017. 2016-2017 jumpa, rutin lah terus ke Medan, jumpa silaturahim. Kemudian ketika beliau di Australia, di Australia kontaknya jamaah yang dulu ada di Melbourne. Waktu dulu berapa tahun yang lalu saya ke Melbourne, pernah sholat di masjid itu. Kemudian masjid ini katanya mau dipugar, mau diperbesar, nanti Ustaz ceramah di sini, insya Allah. Kemudian banyak juga saya kenal orang, tapi kenalnya itu berjarak. Maksud berjarak itu jumpa, say hello, selesai. Jumpa di ruang tamu gitu. Tapi dengan almarhum ini lain. Bawanya saya ke kamarnya, menengok lemari besi isinya madu. Ini madu ini asli, Ustaz minum madu biar sehat segala macam. Sampai sekarang masih saya simpan 2 botol, botol khas. Berwuduk di kamar mandi kamar dia. Jadi pas empat mata tuh saya tanya, saya manggilnya Dada, anak-anaknya manggil Dada. Kenapa Dadak memperlakukan saya seperti ini? Padahal saya ini kan secara umur jauh, setengah umur dia. Kenapa saya diperlakukan? Kenapa Dadak memperlakukan saya seperti ini? Maksud saya, kalau jumpa kan di ruang tamu kan bisa. Jumpa di ruang tamu, sekedar basa-basi kan bisa. Kenapa Dadak memperlakukan seperti ini? Itu menggenang air matanya, kata dia, saya melihat ada ketulusan. Itulah kata dia. Sudah tak, dia pun tak bercakap lagi, macam mau menangis. Ada ketulusan katanya. Tak tahu entah apa maksud dia. Terus saya bilang, ya doakan supaya saya tetap tulus, supaya tetap ikhlas. Habis itu teruslah kami kontak melalui WA sampai akhirnya beliau sakit. Sudah, maka saya walaupun COVID, walaupun cuman nanti tetap ke Medan ziarah. Paling tidak mengirim doa dari jauh selalu, tapi paling tidak ke kubur beliau. Wallahu a'lam. Allah maafir lahu, semoga Allah mengampuninya. Warhamhu, mencurahkan rahmat. Wa'afihi, memaafkan segala kesalahan. Memberikan segala kebaikan. Wa'afu anhu, memaafkan segala kesalahan. Wallahu'alam. Terima kasih. Itu tadi kesan Tuan Guru Ustaz Abdul Samad terhadap ayahanda dari Wakil Gubernur Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai guys, official.